Penerbit Pencil Pictures and Records, Dato' Ayu Putih berang selepas mengetahui filem terbitannya Ada Apa Dengan Dosa dijual secara cetak rompak di platform e-dagang popular. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Menurut Ayu atau nama sebenarnya Nur Masyayu Putih, perkara terbabit tidak seharusnya berlaku. Katanya, bayangkan saya mengeluarkan modal berjuta, melakukan penggambaran sehingga keluar negara, berhabis banyak benda untuk merealisasikan AADD. Tiba-tiba segala usaha dan penat lelah saya seakan tidak bernilai. Selepas filem itu dijual semurah RM1 di platform terbabit, tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang, Ayu menyeru orang ramai supaya menonton filem AADD menerusi saluran yang betul. Memetik laporan M-Star, ibu kepada Wanda Ali juga memaklumkan dia akan saman Shopee sebanyak RM50 juta. Malah sudah membuat laporan polis serta laporan kepada Finas. Katanya lagi, AADD juga masih ditayangkan di Astro First dengan hanya RM15. Penonton boleh menghayati AADD berulang-ulang selama 48 jam